Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan buat tutorial yang contoh videonya kalian lihat seperti di awal tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe dan simak terus videonya sampai habis. Nah, yang pertama langsung aja buka aplikasi CapCut kalian, kemudian kalian klik di proyek baru. Nah, di sini kalian bisa tambahkan dulu satu foto. Nah, selanjutnya kita atur formatnya dulu di bagian bawah, kalian klik format. Kemudian kalian pilih ukuran 9:16. Kemudian kalian bisa zoom fotonya sampai hitam-hitamnya aku tutupi. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa hapus dulu watermarknya yang di akhir ini, kalian klik hapus. Nah, sekarang aku mau atur dulu durasi fotonya ini menjadi 2,0. Kemudian kalian bisa copy foto ini sebanyak 1 kali. Lalu kalian atur lagi durasinya menjadi 0,4. Nah, sekarang foto yang durasinya 0,4 ini kalian bisa salin aja sebanyak 15 kali. Kalian klik salin aja pada bagian bawah. Salin aja sebanyak 15 kali. Oke, ini fotonya udah aku copy sebanyak 15 kali. Sekarang kita akan atur durasinya. Kita mulai dari foto ketiga. Nah, jadi cara atur durasinya, kalian tinggal geser-geser aja garis putih ini sesuai durasi yang ingin kalian atur. Nah, untuk foto ketiga ini kalian atur durasinya jadi 0,5. Nah, untuk durasi yang lainnya sampai foto terakhir kalian bisa sesuaikan seperti yang di samping video ini. Nah, jadi ini aku sudah atur durasinya sampai foto terakhir. Sekarang dari foto kedua ini, kita akan zoom fotonya. Kalian bisa sesuaikan di bagian mana yang ingin kalian zoom. Kalian zoom aja sampai ke foto yang terakhir. Jadi cara zoomnya, kalian bisa pakai 2 jari kalian. Kalian bisa zoom di bagian mana aja. Nah, di sini aku mau zoom sampai foto terakhir, aku akan percepat saja. Nah, ini aku udah zoom sampai foto yang terakhir. Nah, sekarang foto yang terakhir ini kalian copy sebanyak 2 kali. Nah, lalu foto 2 terakhir ini kalian ubah seperti foto aslinya. Kalian bisa kecilin aja. Nah, lalu 2 foto terakhir ini kalian atur durasinya. Yang satu jadi 2,0. Nah, yang satu lagi yang terakhir ini. Nah, yang satu lagi ini jadi 7,4. Nah, sekarang kalau sudah kita pergi ke foto yang durasinya 2,0 ini. Lalu di sini kita tambahkan overlay. Pilih tambahkan overlay. Nah, di sini kita pilih foto yang sama. Nah, overlay yang pertama ini kalian atur durasinya jadi 0,9. Nah, kemudian kalian sesuaikan sampai pas di garis putih itu. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi overlay. Kita pilih lagi foto yang sama. Lalu durasinya kalian buat jadi 0,7. Kemudian kalian letakin lagi di sini.
Nah, kemudian fotonya kalian bisa kecilin. Sekarang di bawahnya kita tambahin lagi overlay. Untuk overlay yang ini kalian atur durasinya jadi 0,6. Kemudian fotonya kalian kecilin lagi. Terus overlaynya kita kasih animasi. Kalian klik di overlay, kemudian kalian pilih animasi. Nah, di situ kalian pilih yang masuk, kemudian kalian pilih yang rock vertikal. Kemudian durasinya kalian fullin, lalu checklist. Selanjutnya di bawahnya juga kalian kasih animasi lagi. Durasinya kalian fullin aja, lalu checklist. Kasih animasi lagi. Sama ya guys, di overlay ini kita kasih rock vertikal semua. Nah, sekarang kita mau kasih animasi ke semua fotonya. Di foto pertama kalian klik di foto, kemudian di bagian bawah pilih animasi, pilih combo. Nah, di situ kalian pilih yang mobile. Nah, kemudian foto kedua ini kalian kasih animasi zoom 1. Nah, untuk foto yang zoom-zoom ini kalian kasih animasi zoom 1 semua ya guys. Nah, untuk foto yang ada overlaynya kalian kasih animasi rock vertikal seperti tadi. Durasinya kalian fullin lalu checklist. Nah, di foto yang terakhir ini kalian kasih animasi wobble. Untuk foto yang terakhir ini kita tambahkan efek. Klik di efek, kemudian kalian klik di basic. Nah, di situ kalian pilih shake, kemudian checklist. Nah, durasinya kalian fullin aja sampai ke foto yang terakhir. Nah, oke, sekarang kita tambahkan dulu musiknya. Kalian klik di tambahkan audio, kemudian pilih di extract. Karena di sini aku pakai suara musiknya dari video. Lalu pilih video yang ada musiknya. Nah, sekarang kita masukin teksnya. Kalian bisa klik tanda plus yang warna putih di bagian akhir. Kemudian kalian pilih video teksnya. Untuk linknya aku sudah sediakan di deskripsi ya guys. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi dua foto. Nah, sekarang fotonya kita zoom sampai hitam yang ada di pinggiran foto itu nggak nampak lagi. Yang satunya juga. Nah, sekarang foto yang ini kalian copy sebanyak 3 kali. Foto yang ini juga 3 kali kalian copy, sehingga fotonya jadi 4-4 gitu. Nah, lalu kalian copy lagi fotonya ini sebanyak sekali untuk diletakin di foto yang setelahnya. Lalu kalian copy lagi sebanyak 4 kali. Nah, lalu foto yang ini lagi. Nah, jadi fotonya seperti selang-seling gitu. Kan, jadi nanti fotonya 4-4 diselang lagi sama foto berikutnya, 4 lagi diselang lagi sama foto berikutnya. Kalian selang-seling aja 4-4 sampai total fotonya jadi 28. Nah, selanjutnya semua foto yang kalian kopikan tadi kita atur durasinya. Kalian bisa lihat durasinya di samping video ini. Nah,
Nah, sekarang kita tambahkan keyframe dari foto yang setelah teks ini. Nah, dari sini kalian klik di fotonya, kemudian kalian arahin kursornya di awal, lalu kalian klik icon keyframe, kemudian kalian arahin lagi garis putih ini ke akhir. Kalian klik icon keyframe lagi. Nah, di icon keyframe, nah di keyframe yang pertama, kalian geser fotonya agak ke bawah sedikit. Kemudian di keyframe kedua, kalian zoom fotonya, lalu kalian tarik ke atas sampai mentok. Nah, kemudian lanjut di foto berikutnya, sama juga. Di awal kalian klik icon keyframe. Di awal kalian klik icon keyframe, kemudian kalian geser ke bawah sedikit fotonya, lalu kalian kasih lagi keyframe di akhir, klik icon keyframe lagi, kalian zoom fotonya, lalu tarik ke atas. Nah, di foto berikutnya sama juga ya guys, kalian bisa buat aja seperti yang sudah aku contohin sampai ke foto yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan kasih animasi dari foto yang setelah teks ini juga. Kalian klik di foto, kemudian pilih animasi, pilih combo, kemudian di sini kalian cari zoom 1. Nah, jadi dari foto pertama ini sampai foto yang terakhir, kalian bisa kasih animasi zoom 1 semua. Oke, sekarang kita tambahkan efek flash. Kalian klik overlay, kemudian pilih tambahkan overlay. Nah, kalian klik video stock di bagian paling atas. Kalian pilih gambar warna putih, lalu klik tambah. Nah, kemudian kalian besarin gambar putihnya sampai fotonya tertutupi. Lalu di sini kalian klik gabungkan, kemudian pilih overlay. Lalu klik checklist. Nah, di sampingnya kalian pilih lagi animasi, pilih yang keluar, lalu kalian pilih fade out. Nah, kemudian checklist. Nah, lalu durasinya sekarang kalian kecilin aja. Lalu sekarang overlay ini kalian bisa kopikan, bisa salin, dan kalian letakin ke semua foto, dan kalian letakin sampai ke foto yang terakhir. Bagian foto yang durasinya 7,4, di sini kita tambahkan efek lagi. Nah, kalian ke bagian party, kemudian di sini kalian pilih black flash yang ini, kemudian kalian panjangin durasinya sesuai yang efek di atas. Nah, untuk yang zoom ini, di tengah-tengahnya kita kasih transisi putih gitu. Kalian klik di kotak putih yang ada di tengah foto, kemudian kalian di situ pilih white flash. Kalian atur aja satu-satu. Nah, kalian atur sampai sebelum foto yang durasinya 2,0 ya guys. Sekarang kalau sudah kalian bisa save, klik icon save yang di atas, tanda panah yang di sudut kanan atas.
kemudian kalian pilih ekspor. Nah, jadi begitu, jadi sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.